kami masyarakat anti korupsi keras bersama Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, sikat habis pencuri uang rakyat. Woi. Kasus dugaan korupsi dana kelurahan Getas Kapanewon Playen pasca turunnya level 2 PPKM akhirnya memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Kidul telah menetapkan satu perangkat kelurahan Getas sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2019-2020. Penetapan tersangka DH selaku staf bagian danarta atau keuangan pemerintah kelurahan Getas terjadi di pekan terakhir bulan Oktober yang lalu dan sudah dilakukan penahanan sejak Rabu 3 November 2021. Adapun kerugian negara dari dugaan korupsi dana desa di Kelurahan Getas ditaksir lebih dari 500 juta rupiah. Untuk kelanjutannya, pihak Inspektorat Daerah Gunung Kidul, Kejaksaan Negeri dan pihak berwajib lainnya melakukan penyelidikan secara mendalam dengan potensi adanya tersangka lainnya. Terima kasih, dalam perkembangan penahanan kasus Getas ini sudah sampai pada tahap penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka satu orang yang merupakan pamong, salah satu pamong di Kelurahan Getas. Untuk posisi pekerjaannya menjabat sebagai staf bendahara gitu. Ya, jadi bisa saya jelaskan kasus posisinya itu bahwa ada laporan dari masyarakat telah terjadi dugaan korupsi dana desa tahun 2019-2020 dan saat ini sudah kita lakukan cara penghitungan manual dan juga sudah mengajukan penghitungan PKKN oleh Inspektorat Daerah dan kurang lebih yang saat ini sudah terhitung itu sekitar kurang lebih 600 juta. Jadi nanti kita upayakan bisa segera mungkin hasil dari audit tersebut bisa tambah atau bisa kurang, nanti yang menyimpulkan atau memberikan hasilnya dari inspektorat. Mudah-mudahan saya minta doa dari masyarakat bisa segera selesai, cepat laporannya, NHP-nya itu. Total saksi kita dari masyarakat ya, sama dari pihak kelurahan ada sekitar 25 saksi. Bisa nanti juga bertambah saksinya seperti yang apabila diperlukan oleh tim penyidik nanti. Saksi-saksi. Itu saat ini kita masih mengumpulkan, mengerucut alat bukti itu yang sudah cukup kuat itu baru di staf bendahara tersebut satu saksi. Namun sebagaimana dari pasal yang disangkakan bahwasanya kita dengan keyakinan dari penyidik sudah cukup alat bukti, kita mengenakan terhadap tersangka ini pasal 55. Jadi pasal 55 itu di KUH pidana itu berarti turut serta, ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan. Jadi bisa jadi nanti dimungkinkan akan bertambah tersangka lain karena menurut hukum pidana korupsi terutama pasal 55 itu dia tidak mungkin bekerja sendiri, apalagi dia hanya seorang staf. Kita akan lakukan pengembangan ke pihak-pihak lainnya yang terlibat gitu. Penetapannya minggu kemarin di akhir dari 25 Oktober kemarin, kemudian kita lakukan penahanan hari Selasa tanggal 2 di mana Pak Tan? Ditahan sekarang di Lapas Gerobolan. Bukti-bukti, alat bukti yang diatur di KUHP itu ya, satunya ada keterangan saksi, kemudian ada keterangan surat, keterangan ahli, para saksi, ahli, surat, dan keterangan dari terdakwa sendiri. Namun biasanya kami di teknis penyidikan ini, jaksa untuk umum itu tidak terlalu mengandalkan atau bergantung pada keterangan terdakwa karena dia punya hak ingkar, jadi kita maksimalkan ke 4 alat bukti yang lain gitu. Berarti sudah ada 4 atau masih 3? Masih 3.
karena aturannya kan cukup dua alat bukti, jadi lebih dari dua makanya kita yakin untuk menetapkan tersangka itu. Kalau saya, pesan saya hanya istilahnya ya bekerja dengan baik lah, sesuai karena aturan yang ada gitu aja. Kalau kita udah serahkan kepada apa ya aturan undang-undang yang berlaku, aku yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Ya ikhlas gak ikhlas harus emang ya seperti itu prosesnya, kita demi hukum, demi hukum, demi hukum ya kita harus ya hormat dengan hukum lah. Kalau ya salah ya kenapa harus dibela gitu loh. Tapi kalau nggak salah ya mohon maaf, kita juga di sana ada hukum yang bicara gitu.